Setiap orang diciptakan oleh Allah untuk sebuah misi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Setelah Allah perintahkan kita beribadah. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak butuh rizki dari mereka. Aku enggak butuh apapun dari mereka. Artinya apa, masyarakat muslimin? Allah enggak butuh dengan amal ibadah kita. Karena apabila kita melakukan seluruh perintah-perintah Allah, itu untuk diri kita. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian sendiri. Jika kalian sholat, maka kalian akan diuntungkan. Jika kalian berpuasa, kalian akan diuntungkan. Apabila kalian berinfak dan bersedekah dan berzakat, kalian akan diuntungkan. Jika kalian baik dengan istri, kalian akan diuntungkan. Jika kalian mendidik anak kalian menjadi anak yang soleh, kalian akan diuntungkan. Jika kalian berbakti kepada orang tua, kalian akan diuntungkan. Dan sebaliknya, wa in asatum falaha. Apabila kalian bermaksiat, kalian melakukan dosa, melakukan hal yang mungkar, kalian akan sengsara dalam hidup. Bukankah kita yang akan mati? Bukankah kita yang akan menghadapi sakaratul maut? Lalu berhadapan dengan mungkar dan nakir. Yang bertanya tentang performa kita pada saat kita hidup di dunia, bukan Allah yang menghadapi proses hari kiamat. Kita yang akan mengalami itu.